لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالب القرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dek? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini santri pesantren Mustofawiyah Purwobaru kelas berapa ini? Kelas 1. Kelas 1 ya. Ini tinggal di pondok di Banjar apa namanya? Banjar Langit. Banjar Langit. Mustafa. Banjar Abdullah Mustafa. Ya. Ini lokasinya di daerah mana? Lapmer, lapangan merah ya. Ya. Tempat pindah santri putra, santri fokir dari bawah ke atas ya. Ya. Biar lebih teratur ya. Gimana rasanya tinggal di pondok di lapangan merah ini? Enak apa enggak? Enak. Enak, alhamdulillah enak ya. Ya. Kelas satu semuanya berarti? Yang ada yang kelas 2 juga, abang kelas saya ya. Ya. Silakan dulu diperkenalkan namanya. Mana tahu ayah sama ibu menonton video ini atau orang lain di luar sana menonton video ini. Sehingga nanti terinspirasi untuk menjadi santri pesantren Mustofawiyah Purwobaru ya. Silakan dulu diperkenalkan siapa namanya, kelas berapa, anak mana, dan tinggal di Banjar apa tadi ya. Oke, silakan satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitri Maulana. Alamat saya Riau. Banjar saya di Abdi Mustofa. Kelas? Kelas 116. Siapa wali kelasnya? Ayah Darwin. Ayah? Ayah Darwin. Ayah Darwin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Amar Manurung. Banjar di Abdul Mustafa. Kelas 1, 2, 3. Wali kelas? Wali kelas, Ayah Habib. Ayah Habib. Tinggalnya di? Tinggalnya di Riau. Di Riau ya, ya. Marganya apa tadi? Marga Manurung. Manurung ya, Bayau Manurung. Orang Batak yang tinggal di Riau ya. Ya, yang sekolah di Pesantren Mustofawiyah Purwobaru, calon ulama masa depan ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husin Oba Maritonga. Alamat Riau, Banjar Abdullah Mustafa, kelas 211. Wali Ayah Alvin. Tinggalnya di? Di Riau. Di Riau. Siapa tadi namanya? Husin Obama. Husin Obama. Luar biasa ya. Itu kolaborasi nama pendiri pesantren Mustofawiyah Purwobaru berarti ya, Syekh Mustafa Hussein ya, dan presiden Amerika pertama dari kulit hitam Barack Obama ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi orang sukses seperti Syekh Mustafa Hussein Nasution dan seperti Barack Obama ya. Oke. Gimana rasanya sekolah di pesantren Mustofawiyah Purwobaru? Enak apa enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah enak ya. Iya. Apa enaknya sekolah di sini? Apa enaknya sekolah di sini? Banyak kawannya. Banyak kawannya. Dapat pelajaran kitabnya. Dapat pelajaran kitabnya. Kitab-kitab apa saja yang dipelajari di sini? Yang dari kelas 1 dulu. Apa pelajarannya? Al-Jurmiyah. Apa lagi? Nahu. Fiqih. Sorof. Juz Amma. Tauhid. Akhlak. Banyak ya? Iya. Ayah guru yang mengajar di kelas 1 siapa saja? Ayah apa saja? Ayah Adnan. Ayah Adnan. Siapa lagi? Ayah Habib. Ayah Habib. Ayah Junta.
Ayah Junta. Ayah Sukri. Ayah Sukri. Ayah Sakban. Dan lain-lain. Kalau di kelas 2, apa saja yang dipelajari? Kitab fikih. Kitab fikih. Nahu. Nahu. Sorof, tajwid, bahasa Arab. Hadis. Hadis. Juz amal Quran. Adalah semua lah. Ya, juz amal Quran semuanya ya. Kalau ayah guru yang mengajar di kelas 2 siapa saja? Ayah Alpin, ayah Ridwan, ayah Supriyadi, ayah Iqmal, ayah Asril, ayah abang lagi, abang Bisri, abang Jepri. Ya. Mudah-mudahan nanti sama-sama sukses belajarnya di kelas 1 dan kelas 2 ya. Amin. Kalau di kelas 1 apa saja hafalannya? Juz Amma, Al-Jurmiyah. Coba dulu dibaca hafalan juz Ammanya. Terserah suruh apa. Mana tahu ayah sama ibu menonton video ini rasa rindu ayah sama ibu terobati kepada anaknya di pesantren Mustopo ya, Pro Baru. Oke, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhirati khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbika fatardu. Alam yajiduka yatiman fa'awa, wa wajadaka dalam fa'ada, wa wajadaka a'ilam fa'agna, fa'ammal yatima fala taqhar, fa'amma sa'ila fala tanhar, fa'amma bini'mati rabbika fa'addis. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ayah sama ibu bisa menonton video ini, sehingga ayah sama ibu tetap semangat untuk menyekolahkan anaknya di pesantren Sepuh. Pesantren yang sudah lebih satu abad, lebih 100 tahun. Pesantren Mustafa Ya Pro Baru. Pesantren yang diikat oleh Syekh Haji Mustafa Hussein Nasution ya. Ulama besar dari Mandailing. Yang murid-muridnya sudah banyak yang sukses. Baik di dalam negeri dan di luar negeri ya. Ya. Hafalan Al-Jurmiyah tadi. Ya. Coba dibuat dulu sedikit hafalan Al-Jurmiyahnya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti semakin lancar hafalannya ya. Kalau abang yang kelas 2 biasanya apa hafalan juz amma apa pelajaran apa nahu juga apa gimana? Apa pelajarannya? Apa biasanya hafalannya kalau kelas 2? Hadis. Hadis, ya. Biasanya masuk jam berapa? Jam 1. Jam 1:15 ya. Langsung belajar apa belajar Quran dulu? Langsung belajar ya. Biasanya kalau belajar kan ada doa belajarnya itu ya. Coba dulu dibuatkan dulu doa belajarnya sama-sama biar semangat. Oke, silakan. Kalau di kelas kan ada doa belajarnya kan? Ada. Ya, silakan sama-sama. Lamu bihi kalifa ulah.
rijni min julmatil wa niwa tahni abawa baro matika wansur wansur alaiya jikmataka ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin wansur alaiya jikmataka ya luar biasa ya. Kenapa santri-santri Mustofawiyah ilmunya berkah-berkah? Ya karena sebelum mengajar berdoa bersama ya guru kita ya. Kalau setelah belajar berdoa juga? Iya. Ya. Coba dulu dibuat dulu doa belajarnya, doa setelah belajar. Silahkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudraj sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Mudah-mudahan berkah sekolah di Pesantren Mustofawiyah Purwobaru ya. Amin. Tamat sampai kelas 7 ya. Amin. Menjadi alumni Pesantren Mustofawiyah Purwobaru. Apa cita-citanya dari Bang Hussein Obama dulu? Dari saya insyaallah jadi ustaz. Jadi ustaz ya. Amin. Jadi ulama, jadi generasi penerus Syekh Haji Mustofa Hussein Nasution ya. Kalau Bang Manurung? Tentara. Jadi tentara ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti jejak salah satu alumni Mustofawiyah Purwobaru yang sudah menjadi pahlawan nasional ya. Amin. Zainul Arifin Fohan ya. Amin. Oke. Siapa tadi namanya? Fikri. Iya, ya. Kalau Bang Fikri apa cita-citanya? Insyaallah menjadi ustaz. Menjadi ustaz ya, menjadi ulama. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya bertiga ya. Amin. Rindu sama ya sama ibu di kampung? Enggak rindu. Enggak apa-apa. Enggak karena rindu. Baru bertemu. Nah, baru libur ya. Iya. Mana tahu ya sama ibu menonton video ini. Ada enggak yang disampaikan sama ibu? Kabar kita misalnya atau doa untuk ayah sama ibu biar sehat dan sebagainya, panjang umur dan sebagainya, silakan. Ya, silakan. Apa yang disampaikan sama ayah sama ibu mana tahu menonton video ini? Silakan. Ini ya. Oke, silakan. Apa yang disampaikan sama ayah sama ibu? Silakan. Doa mungkin atau kabar kita di sini, silakan. Ya, silakan. Ya, apa yang disampaikan sama ya sama ibu? Ya. Saya dan ibu yang nonton video ini semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, diampuni dosanya, dilancarkan dari segala hal. Ada lagi? Itu. Ada. Oke, semoga terkabul ya. Oke, kalau Bang Manurung semoga
Nur. Orang tua saya, semoga sehat di sana. Dari mama atau ayah yang nonton ini, saya hanya bisa mendoakan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fili wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Kalau Bang Fikri? Semoga orang tua sana sehat selalu, panjang umurnya, murahkan rezekinya. Diberkahi umurnya. Dah, oke ya. Semoga ya sama ibu bisa menonton video ini ya. Walau tidak bisa bertemu langsung, tapi melalui YouTube ini mungkin video ini bisa komunikasi, bisa terobati rasa rindunya. Bisa tahu kabar anak-anaknya di sini bagaimana. Ternyata sehat-sehat dan sangat semangat belajar di sini ya. Udah sarapan dari pagi? Udah, kan itu yang perlu ya. Menjaga kesehatan biar bisa fokus sekolah di sini ya kan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang sekolah di Pesantren Mustofa Purwobaru ya. Yang sampai hari ini sudah 14.700-an lebih yang sedang belajar di sini ya. Nah, kalau yang sudah menjadi alumni sudah banyak sekali ya. Baik di dalam negeri dan di luar negeri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.